Pemirsa, tabrakan terjadi antara kereta pengangkut batu bara dengan kereta penumpang di Muara Enim, Sumatera Selatan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun untuk sementara jalur kereta tidak dapat dilalui. Kereta api pengangkut batu bara atau kereta babaranjang milik PT KAI dari arah Lampung menuju Palembang bertabrakan dengan kereta penumpang di stasiun Penanggiran, Kecamatan Ujanmas. Beberapa gerbong kereta terbalik, bahkan keluar dari rel. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pihak PT KAI langsung melakukan evakuasi kereta yang terbalik. Sementara penumpang dari dan akan menuju Linggau mengalami penundaan keberangkatan. Untuk sementara keberangkatan ke penumpang yang melewati peta jalan ini, yaitu kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga, hari ini kami batalkan. Kemudian kepada para penumpang yang sudah memiliki tiket, tiket dikembalikan. Penyebab tabrakan serta jumlah kerugian belum dapat dipastikan. Sementara penumpang yang mengalami penundaan keberangkatan dipersilakan mengurus pengembalian tiket. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.